Julian saat ini sudah seperti orang linglung karena belum berhasil menemukan keberadaan Safira. Kini Julian pun akhirnya mengerti bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Safira di sisinya. Safira benar-benar sangat berarti bagi kehidupan Julian. Nah guys, kira-kira apakah karena hal ini nantinya akan berpengaruh pada kejiwaan Julian? Sama seperti dulu pada saat Julian ditinggalkan oleh Dania. Namun kira-kira apakah setelah melihat keadaan Julian yang sudah seperti orang linglung ini akan membuat hati Safira luluh dan kasihan kepada Julian dan akhirnya memutuskan untuk kembali kepada Julian lagi? Karena kita juga tahu ya guys, meskipun Safira kecewa kepada Julian, namun kepeduliannya kepada Julian masih tetap sama. Ia masih mencintai Julian. Namun hanya saja sikap Julian yang tak bisa menjaga perasaan Safira dan tidak bisa menjaga sikap dari Dania hingga membuat akhirnya Safira memutuskan pergi dari rumah karena telah merasa kecewa terus dibohongi oleh Julian. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya hanya di sinetron Di Antara Dua Cinta.